kembali lagi bersama Kak Putri sama Winda. Kali ini kita akan ngajak kalian ngebuburit. Kita akan ngelakuin challenge dari followers kita. Eits, tapi sebentar dulu. Kita ada tanya jawab. Siapa yang kalah nanti dia yang meletusin balonnya. Ikutin terus ya keseruannya. Oke teman-teman, pertanyaan nomor 1. Jauh di mata, dekat di hati. Oke, betul. Kapan waktu yang tepat untuk membuka pintu? Waktu pintu tertutup. Yeay! Oke. Benda mana yang lebih berat? Kapas 10 kilo atau besi 10 kilo? Sama-sama berat. Oke. Binatang apa yang paling sehat? Kalau orang jadi monyet, monyet jadi apa? Jadi naon? Jadi naon? 3, 2, 1. Jadi banyak. Negara apa yang penuh persiapan? Satu, dua, tiga, Swedia. Pertanyaan selanjutnya, telur apa yang diinjak tapi nggak pecah? Telur. Oke, betul. Roti apa yang harganya tidak sesuai? Itu mau tahu, roti tawar. Oke, betul. Kembang apa yang tidak bisa dicium? Kembang. Kembang api. Ikan apa yang tidak boleh masuk akuarium? Tahu itu tahu. Ikan goreng. Oke, betul. Kota apa yang selalu merasa sedih? Kota Malang. Oke, betul. Ikan apa yang kalau lewat pada minggir? Satu, ikan. Dua, tiga. Waktunya habis. Kaget teman-teman. Kenapa air laut terasa asin? Ikannya gak mandi. Salah. Karena ikannya keringetan. Kota apa yang berbau parfum? Kota Banyuwangi. Kota orang Bali, kota. Bis apa yang biasanya ada di pohon? Bisa burung, bisa monyet, bisa ular. Oke, benar. Oke, jawabannya ke pertanyaan yang terakhir. Letaknya di depan mata, tapi tidak terlihat. Apakah itu? Bulu mata. Oke. Hore.
Pertanyaannya udah selesai teman-teman. Gimana? Seru kan ngabuburit bareng kita? Oke teman-teman, buat kalian yang mau ngasih challenge buat nemenin kalian ngabuburit, tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Bye-bye.